bukan yang baru. Oke, nih kelanjutan dari video sebelumnya. Video sebelumnya macam biasa aku terlupa nih mic aku. Oke, nih kita tengok ini pipe deh. Pipe water pump bagian atas nih. Oke, ini apa yang pipe radiator bagian atas ya. Kita tengok keadaan dia dah berkarat apa semua tu. Oke, sekarang kita tengok yang kat belakang ni. So, pipe yang kat bawah itu yang ikat dekat gearbox. Itu pun kita kena buka juga. Oke, kita akan langsung buka terus ya. Aku bagi speed sikit ya. Bagi korang tak bosan. Nah, ya, ini cara nak buka tu semua. Oke, untuk bagian celah tu aku selalu ni perlu guna special tool ni daripada top tool, dia senang sikit, dia boleh bengkok-bengkok, boleh nak masuk celah-celah, so senang sikit lah kita nak buat nak buka skru yang terselip. Kalau tak ada spanner model ni susah sikit lah. Oke, aku lanjutkan lagi bapak aku buat voice over ni, tak berapa nak pandai sangat. So, korang layan je lah. Sebab aku tu hari lupa nak on. Okay, kita lanjutkan lagi. Buka yang Avanza ni. Jadi yang ni. Serial ni dah siap. Yang kita nak lanjutkan lagi ni. Yang ni manifold tu. Yang lubang intik aku dah sumbat guna tisu daripada barang masuk kan aja. Dia sanggup kat uap nanti. Okey, tinggal nak cabut semua ni. Bosku ni semua nak kena tanggal. Okey, aku cari playa awal ni. Playa aku kat sini. Cabut satu-satu dulu. Saya boleh letak ni. Oh, tu tak boleh. Ni yang. Yang sana tadi. Aku buka ni. Sekejap.
semua udah keras. Ya, ada reputnya. Nah, teman-teman, coba ini tak bocor, tidak reput, tidak berlubang. Simpan dulu ini, kita buka yang lain dulu. Ini yang apa pipe ini yang bawah nih, rasa aku buka dengan termostat sekali kok lagi senang. Ini oh, termostat pun oh ini tukar sekali ya termostat. Ya aku try cabut ini dulu, boleh atau tak boleh. Bagi dia ada ruang. Sama dah repot pipe dia. Ya, ini fuel hose. Ini bypass. Bypassnya sekali dengan termostat kok. Asing ni. Macam asing. Ini rasa aku lagi senang aku cabut wire ini dulu. Aku selak pergi sana. Lagi ada ruang. Aku selak macam ni ya. Ah ni baru nampak ni klip dia. Layar grip senang kok. Masalah playa grip aku dah tak tahu mana. Playa grip aku sudah lesap. Tarik dengan hose sekali. Okay, ini dia hose. Lama pipe ni yang bawah dia duduk kat celah starter pula. Nak kena keluarkan starter. Starter ni kena keluar juga. Spanner tak lepas. Tak apa, starter dah boleh buka. Senang daripada atas. Tak apa, starter juga. Macam batu keras dia. Keluarkan pin ni dulu, lepas tu aku cabut ni termostat yang kat belakang. Okey, tadi aku dah buka ni ya. Buka apa tu termostat. Lepas tu nak cabut hose lah sekali jalan.
Oh, radiator bawah. Ini pun dah tak boleh keluar dah klip dia. Okay, buka macam ni. Apa dia sangkut ni? Okay. Macam biasa aku jolok je. Ini dah memang batu ni. Lepas tu yang termostat tu tadi aku dah buka skru dia. Tengok tarik buat keluar. Kita tak tahu dia sangkut kat mana lagi ni. Tak boleh tarik. Ha ni korang tengok termostat dia. Ha. Rupa dia termostat dia. Ni tak tahu function ke tak function, nanti ni aku tukar baru. Tukar baru terus. Ha ni pun dah koyak ah. Ha tu. Ha memang dah rosak termostat. Dah koyak. Okay, ni nak mengeluarkan ni. Dia melekat. Habis ado. Ah, tengok dalam dia. Oh, tak nampak. Aduh. Oh, ni getah tadi tu. Termostat. Dah habis hancur. Ha ni. Tinggal nak cabut ni pai kecil ni. Dia ada satu bracket kat sini 10. Ha ni. Dah reput bosku. Ha. Ni nanti aku tunjuk semua barang dia. Sementara tu aku nak cabut tu dulu starter. Cabut starter nak keluarkan ni pipe. Pipe. Ni pipe radiator yang bawah. Ya ni. Ni pun dah reput. Dah alam buka, kita tukar sekali. Satu set. Settle masalah, tak pening kepala. Okey, aku buka starter dulu baru nak cabut pipe tu. Okay, aku nak cerita sikit pasal ni lah. Kenapa aku kena buka starter tu. Ha, ni nampak. Skru dia kat sini. Tu yang aku terpaksa keluarkan starter. Nak cabut ni pipe. Sebab skru dia ikat kat blok ni. Ha, dia terhalang dengan starter. Ha, ni pipe ni. So, nak tak nak kena buka starter. Ha, baru boleh buka. Ni. Ni kalau tak ketat, okay. Kalau ketat. Sambung pipe. Apa lagi? Ha, kan ketat juga. Ni jawabnya. Hantam ya pakai pipe. Ah, ini pun ketat. Ah,
Nah, nak mengeluarkan skru ni je. Nah, aku kena cabut starter. Nah, korang bayangkan. Nah, ni. Satu skru je kena buka starter. Atau ada lagi satu skru kat bawah ni. Dekat. Ini nak kena cabut pipe ni dulu. Cabut hose. Ini kena cabut dulu baru boleh masuk spanner di sebelah sini. Dekat bawah hose ni. Okey, aku dah cabut pipe tu. Aku dah bawa keluar, tinggal nak cabut ni satu lagi pipe ni. Ni dia guna Allen key. Aku pakai Allen key box size 6. Nah. Size 6 masuk dalam. Dia guna dua skru Allen key. Ini untuk pipe bleeding. Nih, pakai Allen key. Ini selalunya ini patah. Toyota ini selalu patah nih untuk bleeding. So kena hati-hati. Kalau dia elok lagi, kita boleh pakai lagi. Tapi kalau rosak, kena tukar lah. Tapi boleh tahan juga harga dia. Nah, ada yang kat sini ya. Oh. Oke, okay, untuk cooling system aku dah cabut semua. Radiator aku tak buka radiator sebab radiator owner cakap dia baru apa baru lepas servis radiator. Tinggal nak leaking nih minyak hitam nih. Engine oil leaking. Nanti aku try buka ni dulu apa try tukar o-ring VVT. Biasa kalau leaking ke atas ni biasa VVT o-ring je. Sama dengan yang dekat Myvi. Lepas tu kembara tu. Kembara WBT. Dia selalu leaking. Tidak alang-alang buka tu. Kita tukar sekali. O-ring ni tak mahal kan o-ring. O-ring ni berapa sen dia. Kan. Nih, o-ring ni sudah keras. Ini ada satu o-ring sudah keras. Nampak dia meleleh daripada sini. Nah, sini turun bawah. Untuk sementara nanti aku tukar ni dulu, tukar o-ring ni dulu. Lepas tu masuk balik. Okey, nanti aku nak cerita kenapa aku buka semua ni. Buka cooling system, nanti aku cerita dengan tengok barang dia.